Majelis Hakim ingin katakanlah melihat TKP tempat kejadian perkara itu untuk menambah keyakinan hakim. Majelis Hakim perlu melihat TKP-nya seperti apa, kemudian dikaitkan dengan tujuan tadi untuk lebih meyakinkan hakim kaitannya dengan lokus deliktinya itu seperti apa gitu. Ya, nanti di sana tidak ada pertanyaan-pertanyaan dari para pihak, baik dari terdakwa kan tidak dihadirkan. Jadi hanya itu tadi seperti pemeriksaan setempat dalam perkara perdata kan juga tidak ada hal-hal pertanyaan-pertanyaan. Jadi majelis murni hanya ingin melihat seperti apa lokus deliktinya, tempat terjadinya peristiwa pidana tadi sudah saya sebutkan untuk meyakinkan.